Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Al-Faqir Muhammad Natsir, Ketua MUI Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama pada saat ini. Alhamdulillah, kita berada di akhir bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada setiap orang-orang yang beriman akan rahmat, keampunan, dan kelepasan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada saat ini, di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah besok kita akan merayakan hari raya Idul Fitri, hari di mana kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak di dalam keprihatinan kita semua, karena kita masih berada di suasana wabah yang cenderung semakin meningkat ini. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri yang besok kita laksanakan, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat muslim dimanapun berada, terutama di Kecamatan Gambut, agar bisa melaksanakannya dengan mandiri di rumah masing-masing, baik itu dikerjakan secara perorangan maupun berjamaah dengan keluarga inti. Mudah-mudahan wabah yang menimpa kita, menimpa negara kita, Republik Indonesia, akan segera berakhir, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, walaupun dalam keadaan yang memprihatinkan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali kepada fitrah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.